Kantros. Ya, Kantros. Terima kasih sudah sampai di Menara Kembar ya, Bang David. Iya, betul. Twin Tower, Petronas. Twin Tower. Apa? Sarapan enak. Enak. Oke, sarapannya. Kurang. Oke, ada apa tuh? Ini kalau waktu pagi-pagi begini, sebelum jam 9 itu ramai orang berdagang di kaki lima. Lepas jam 9 nggak bisa lagi. Nanti di 7 malam penuh. Jadi ya, pihak Dewan Bandara Kuala Lumpur. So, perjalanan kita meninggalkan Kuala Lumpur. Coba lihat sebelah kanan. Besok kita akan berbentuk ya, yang berdekatan dengan gedung-gedung yang tinggi seperti Menara Berkembang. Itu gedungnya sebelah kanan, Pak. Itu Independent Tower atau pernah dikenal. Bukan jiwa tanpa berdosa kau buat ku merana. Tak percaya di mana cinta iya nanti cinta. Ada daycare juga. Yang galak pagi. Besar banget ya. Santai lah. Ini gak gigi. Nah, kalian depan gigit ya. Oke. Okay. Ini namanya sarang kenulut ini. Dia punya nama dia ke. Kalau di Indonesia dipanggil lanceng. Apa nak dengar tak? Tak ada ya. Kalau di Malaysia kita panggil kelulut serangga ini. Ini namanya propolis ni. Ini untuk anti kanker, anti radang ni. Ya, kalau ada selalu kena ada orang kena COVID, dia akan rawat ini. Dia akan rawat kita punya darah kita, detox semua dikeluarkan. Kita sudah bentukkan kapsul ya. Kita makan sebiji malam. Okey. Ini madunya kalau ada sakit kerongkong, batu, gatal, ada darah tinggi, kolesterol tinggi, eh, apa nama, diabetes, minum madu ini. Tapi rasanya asam. Eh, okey, saya buka di sini dia punya madunya. Kamu mau kenal madu ni dalam bola ini. Itu madunya. Okey, rasanya asam. Ini asli ya. Saya mau bagi kepada sekalian semua satu sendok ini sahaja. Selepas rasa ini, saya jemput kamu duduk di kursi sana. Saya nak kenalkan lebah ya. Kiri. Terus langsung masuk dalam mulut ya. Nanti pergi duduk di sana sebentar. Dia asam tapi asli ya. Tapi dah rasa punya duduk dekat kerusi. Pergi sana, duduk sebentar. Okey, saya mau kenalkan lebah di sini. Dia biasa dua dia. Ini nama propolis tak? Maaf. Ini propolis. Yang sarangnya. Siatnya banyak. Iya. Okey, yang ini yang terkenal di Malaysia, di Melaka sini. Ini dua ini yang paling top sekali. Muda, untuk awet muda memang paling bagus ini. Untuk awet muda, untuk berdua makan, bapa makan, orang tua di rumah makan ini. Ya, tapi ini kena simpan dalam kulkas ni ya. Tapi di luar boleh simpan 10 hingga 15 hari enggak rosak ya. Yang lain-lain tak boleh masuk dalam kulkas. Ini sahaja dia boleh proses. Jadi sekarang ni saya mahu hidup lebah. Lebah ini bila dia sengat, dia sakit, bengkak, lebih kurang 2 hingga 3 hari. Tapi bisanya, kita panggil bisa ya. Dia punya bisa bila dia cucuk, bisa sudah masuk dalam darah.
dia akan rawat apa? Asam urat. Ha, ini lebat. Ha? Sekarang ni kita ada satu cara baru untuk proses ambil dia punya bisa, kemudian proses dalam madu dia. Kita pakai cara minum di dalam nanti ya. Itu nama madu bisa lebat. Dalam bahasa Inggeris dia panggil venom honey. Ha, dia semua di dalam ya. Tak perlu lebat sangat lagi ya. Ya, kalau mau cuba boleh, saya senang. Diam, diam. Tentang yang asam urat. Asam urat. Volunteer apapun ini. Mana yang asam urat? Tentang buah asam urat. Mana yang asam urat? Dalam ini banyak ribu ekor lebat. Tapi satu saja ratu. Yang banyak ya. Ini semua sengat ya. Kalau potong aku dalam sarang eh, langsung boleh minum, boleh makan. Ini lebah hasilkan dalam masa 2 bulan ada 2 kilo lebih. Eh, ini semua lebah yang bikin. Boleh, silakan. Saya suka jumpa dia tanda putih tu lah saya pertama. Yang dia lebah semua adab dia. Yang gede. Yang gede tu. Ini tu gede. Ya, ya, ya. Paling putih ni ada putih. Yang putih tu. Ah, bapak jangan sentuh nanti dia gigit nanti. Ya. Yang ini ya. Ini yang ini. Dia bertelur saja. Dia enggak berhenti. Dia bertelur. Beli. 58. Okay, get ready ibu-ibu semua, nanda-nanda, kekanda-kekanda, ya semua. Ya, kita sudah sampai rumah makan, turun jalan pelan-pelan, okay. Kalau mau makan durian nanti sudah selesai city tour, nanti kita mau keluar, kita akan bawa lebih tempat durian, okay? Okay, standby. Alhamdulillah, ini dessertnya. Ini padang, Pak. Nah. Loh, mangkok. Ini apa? Ini sayurnya belum sampai. Cumi ini bukan sotong. Ikan yang belum sampai. Ayamnya belum sampai. Bisa, Pak. Ini belum. Ya, aduh, jatuh, Bro. Sorry, Bro. Ya, luka ya, Pak. Eh, lu makan. Itu aja. Mana senduknya dia tu? Sedu-sedu. Nah, ini tahu telurnya yang kamu minta tadi. Oh. Weh, santai. Mana ikan? Ah, ikannya. Ini ikan kakapnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada santai yang beda ya. Weh, 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 weh. Ayam tang, kan? Tang, tang. Ayo, lembut banget. Masuk, semua masuk. Manis-maniskan iman, maniskan senyuman. Hup, hup, hup. Di Malaka guys. Goreng jadi apa goreng, apa goreng? Ada donat, 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 don
foto grup, foto grup. Jangan lihat belakang kan? Lihat belakang. Sip. Nurut aja lagi. Coba Pat, ada jalan salto. Tahan. Kayak gini nih. Ulang lagi. Cerita di balik layar foto Ciamik. Balik. Oke. Okay. Ada kayak anak perawat. Kayak gua ngambil lu. Perfect banget itu. Iya. Cina Melayu. Vintage banget aja. Bisa foto Instagram. Ada itu. Benernya bagus. Iya, ada. Ganteng banget Bang Ean ah. Jadi enggak? Lalu ini dia kayak studio foto aja. Ini Pak. Ke mana? Ke mana ini? Kiri. Mundur lagi lu, turun lagi. Thank you.
dia kerja nyayuk. Kantor polisi. Isinya badai semua malah ini. Kucing garong, aku yang ada deh mas Koli. Gila. Kucing garong. Bukan lah. Ya. Tadi kan kelewatan sama busnya tuh, balik lagi udah jalan. Ini bil putih nih polis. Iya polis. Only. Tidak metropolitan kayak KL ini. Pas mobil. Itu bulatan yang menara melihat seluruh kota Malaka. Sebelah kiri kita ini yang namanya Dataran Pahlawan, tempat kemerdekaan 16 Julai 1956. Mula-mula diisytiharkan kemerdekaan di sini, tetapi enggak diluluskan. Lalu tanggal 31 Ogos 1957 baru dibuat di Kuala Lumpur. Ini tempat kemerdekaan pertama. Dia ada lapangan, di bawahnya mall. Ini mall, di bawah lapangan ini, lepas padang ini ada mall lagi. Ini kan padang nih, sebelah kiri nampak. Di bawahnya mall, shopping. Ini kan, padang nih. Luas nih, ini tempat kemerdekaan. Nampak tu? Pavilion Tahun Melawat Melaka. Ini dulu lapangan kemerdekaan. Okey, sebelah kiri, Dataran Pahlawan. Ini mall, di bawahnya terus turun bawah tanah, mall. Kiri kanan ni mall. Ni shopping. Okey, ni Mahkota Print Shopping. Ini rumah sakit yang saya bilang ni. Rumah sakit Mahkota Medical. Ini ni.
nampak kiri kan, kan mau shopping. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, suami di rumah sakit, istri tempat shopping. Masya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu menunjukkan istri yang bahagia. Iya. Suami yang menderita. Suami menderita.